بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min
تحتها الأنهار. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.